Lintas Info hari ini, Kamis 2 Mei 2024, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta mengajak 25 awak media dalam acara Media Gathering Kanwil DJP DIY di Crystal Lotus Hotel. Acara ini dibuka dengan sambutan dari Kepala Kanwil DJP DIY Erna Sulistiyawati, dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Bidang Humas Ramos Irwadi, kemudian konferensi pers mengenai penerimaan pajak DIY sampai dengan April 2024, ditutup dengan penjelasan mengenai sistem Cortex DJP. Kanwil DJP DIY mengungkapkan kinerja penerimaan pajak sampai dengan April 2024 mencapai Rp2,198 triliun. Angka tersebut setara dengan 33,90% dari target penerimaan pajak, yaitu sebesar Rp6,484 triliun. Capaian ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 13,79% dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2023 pada periode yang sama. Hal ini dikarenakan meningkatnya pertumbuhan ekonomi atau konsumsi masyarakat, meningkatnya pembayaran pajak penghasilan pasal 21 terutama pada sektor jasa keuangan dan jasa kesehatan, kenaikan pada sektor perdagangan serta pembayaran pajak dampak pelaporan SPT pribadi yang kurang bayar. Erna Sulistiyawati, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, berharap masyarakat dapat taat dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak. Hal tersebut didukung dengan pernyataan bahwa Juli 2024 ini DJP akan merilis sistem Cortex untuk keamanan dan kenyamanan pembayaran wajib pajak. Demikian lintas info yang dapat kami sampaikan. Saya Nuri dan Rizky melaporkan dari Crystal Lotus Hotel Yogyakarta.